Oke, saya jelaskan dulu apakah tato yang bertumpuk itu. Jadi, tato yang bertumpuk itu misalkan saat ini pasien melakukan tindakan tato. Terus kemudian selang sebulan ditimpa lagi tato yang baru. Nah, itu namanya dinamakan bertumpuk tato. Nah, tato yang bertumpuk itu akan menghasilkan kepekatan pada tinta tato di daerah dermis kulit. Otomatis semakin pekat, semakin sulit dihilangkan tatonya.